Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Kepada yang kami hormati Wakil Duta Besar Bapak Akio Alfiano Tamala beserta Ibu Lika L. Rusli. Yang kami hormati segenap jajaran pejabat dan staf KBRI. Yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat Bapak Sugeng Haryanto yang tengah berada di tanah air dan para anggota Dewan Penasehat Wapena termasuk Bapak Hadid Subki yang akan bertindak sebagai khatib dan imam salat kita pada pagi hari ini. Para sesepuh dan seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya mewakili Wapena untuk menyampaikan sambutan dan menghaturkan ucapan selamat Idul Adha dari Ketua Umum Bapak Arya Gunawan Usis yang saat ini berada di tanah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dipersiapkannya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada momen ini juga umat Islam yang mampu ditekankan untuk melaksanakan ibadah kurban, berbagi daging kurban dan kebahagiaan kepada sesama, yaitu menyembeli sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Dari sinilah kita semua belajar tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memandang jabatan, status ekonomi, status sosial, latar belakang pendidikan, suku bangsa serta kelas ekonomi. Sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Dan di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail alaihissalam dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dulu adalah hal yang diharamkan. Yazidukum yazkurullahu waskuruhu ala ni'matihi yazidukum wa la zikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah dipersilahkan untuk beramah-tamah bersilaturahim dengan Bapak Duta Besar yang sudah menunggu di ruang utama KBRI.
kasih Pak Suki. Ini beda ceramahnya.